Mana Mister Adi Wana 942 11.13 minit pagi. Selamat pagi, kami live di radio pada cuti umum. Dan hari ini istimewa sebab kita ada Hazrul Nizam dan juga Diana Nazira. Hello semua. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Syah? Jadi dah ada perancangan hari ini bersempena dengan cuti umum ataupun hari ini rehat saja di rumah? Hari ini kerja. Oh, kerja? Oh, patutlah tadi Diana kita lihat lah. Hazrul lagi standby nak wawancara, dia siap dengan telefon. Rupa-rupanya sibuk bekerja juga. Oh, ya, Hazrul. Bekerja, apa nak bekerja buat? Bekerja contoh. Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Dan kita kenal Hazrul dari lagu yang berhantu, Kaulah Segalanya. Dan dari situ bermulalah kerjaya seni Hazrul Nizam. Tapi mungkin ada yang tidak mengenali Diana, belum mesra lagi dengan Diana. Dan baru lihat Diana di kaca TV, baru dengar suara anda di corong radio. Jadi mungkin Diana boleh perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Okey, saya suka belakang tabir sebenarnya. Ya ke? lebih cenderung maksudnya lebih suka, I mean sebelum ini lebih banyakkan berkarya lah, terutama lagu-lagu tradisional Melayu. Sebab saya salah satu, selain daripada DK Barat dulu, Diana pun ada involved dalam lagu-lagu tradisional, membuat persembahan di luar, hosting semualah. Jadi kira Diana banyak ke depan dengan sebagai penggubah lagu lah, lagu-lagu raya, especially Diana suka lagu raya sebenarnya. Lagu raya pun kita dah dengar, lagu nak raya anda je. Puasa tapi raya dah habis raya. Tak boleh udarakan lagu raya anda. Yang penting kita tahu Diana memang suara anda sesuai dengan lagu-lagu tradisional. Kita dengar sikit boleh tak? Oh, alamak, suara pagi ya, kata Hazrul tadi kan. Hazrul, backup dia sikit lah. Dia pakai nama Hazrul pula. Saya backup, saya jadi bass. Boom, boom. Suara pagi jadi bass. Sikit lah. Lanjut sikit lah. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layu. Sambunglah Hazrul. Oh, okay. Intai kami. Sambung Hazrul. Lirik eh. Tambai masuk. Lagi? Esok jangan rindu-rinduan. Kita pernah lihat Diana juga beraksi di konsert Sani Sahuri tempoh hari. Kan? Ya, alhamdulillah. Alhai. Jadi kalau sebelum ini anda di belakang tabir dan kali ini anda ke depan dengan single yang bukan lagu tradisional, single pop, bagaimana kolaborasi di antara anda dan juga Hazrul boleh terjadi ni? Okay, maybe Hazrul. Kita dah berhasrat dah berancang untuk berduet lah. Dah lama dah. Pasal kita kawan dah lama kan, tapi kita adalah macam cakap ada main-main sikit, ada serius sikit. Cakap, jom kita duet lagu. Boleh. InsyaAllah. So, sampailah ke hari ni, barulah lahirnya lagu duet kolaborasi dengan Diana, Sejuta Kata. So memanglah Diana ni kan dia lebih selesa dengan lagu-lagu perentak apa tradisional kan. So bila kita dah plan tu nak duet tu, bila dapat beberapa lagu dari Hazama, dia ada kasihlah beberapa lagu dari Hazama Umar K kan. So dia Diana choose lagu yang lebih kepada Melayu, kemelayuan sikit. Saya Sejuta Kata ni dia punya second choice. Saya punya first choice Sejuta Kata. Saya kena apa, kirakan macam jadi salesman tau. Kenapa Sejuta Kata is a better fit for us untuk untuk current lah. Current feel lah. Current. Pasaran sekarang. Pasaran sekarang. Yes, thank you. Terima kasih, Syai. Betul Melayu saya.
B3 eh, B3. Oh, pasal sekarang. Ah, B4. B3, B4. Cik, apa yang bangga eh, bangga eh, B4. Jadi kesesuaian suara tu, okay, anda dah berkawan dah berapa lama dah? Lebih 15-18 tahun ada. Oh, around 20, ya. Around that. Almost 20 tahun gitu. Ada. So lama. Jadi Hazrul sendiri, adakah anda rasa suara anda sesuai dengan suara Diana? Sebab ada setengah penyanyi kan dia agak kritikal. Okay, ni suara I tak sesuai dengan suara artis ni. Jadi I tak nak duet dengan dia. Untuk Hazrul sendiri bagaimana? Saya rasa untuk tone kita, okay, of course bila kita nak cakap pasal genre kita memang berlainan. Saya lebih kepada pop dan Diana kepada lebih tradisional lah. Tapi tone tu agak sama. Tone tu tak adalah macam ketara sangat. So kita pun tak pernah berduet, live pun tak pernah menyanyi bersama-sama. Karaoke je. Tu pun karaoke kan selalu bila pergi karaoke dia punya echo tu macam berudung, terlebih sangat kan. So berdengung sangat kan. So tak apalah kita cuba, bila dengar tone memang tone agak sesuai lah saya rasa. So bila dah rekod tu memang kena lah. Memang ramai pun ada cakap tone agak sesuai dengan Hazrul tu. So alhamdulillah. Kita akan dengar. Kita akan dengar lagu Sejuta Kata sebentar nanti di penghujung wawancara ini. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanya pada Hazrul dan juga Diana berkenaan kolaborasi ini, bagaimana ia terjadi, bagaimana proses pemilihan lagu, dan dengar-dengar khabar ada acara istimewa di KL. Bulan depan, tunggu. Kita akan kongsi dengan anda sebentar nanti. Manakala anda langsung terus bersama kami di Facebook Wanda 942. Sambutan bertuah Golden Chance kembali dengan... Hazrul dan juga Diana sekarang ini live bersama kami di Warna 942. Murdiyati Shah. Assalamualaikum Hazrul Nizam dan Diana Nazira. Salam Jumaat dari Brunei Darussalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bos kata komen ni, bos kata Hazrul Nizam dan Diana Nazira. Masya-Allah. Good. Aura shy always beautiful. Alamak, tak ada duit kecil lah bos. Alah. Jadi single ini telah pun dilancarkan di Singapura dan mendapat komen yang positif daripada pendengar. Tapi itulah proses nak pilih lagu tadi anda kata, okay, ni second choice. Pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama tu untuk Diana, boleh bukan untuk tak? Saya. Boleh tak? Pilihan pertama untuk saya. Dengar sikit. Yang pilihan yang first choice. Lah. Yang first choice tak tahulah pasal dia lebih traditional. Ada unsur kemelayuan. Tapi Hazrul pun boleh apa? Lagu traditional? Boleh, tapi untuk pasaran sekarang saya rasa macam tak sesuai. Tapi lepas dia pilih, lepas Hazrul pilih tu saya rasa macam puas hatilah. Sebab bila dengar balik kan, we are all very happy lah with the choice lah of Sejuta Kata. So, suami Diana pun cakap selamat kita pilih Sejuta Kata. Saya pun agree. Nasib baiklah Hazrul pilih yang ini. Okay, pilihan lagu tu. Sebelum anda rakam lagu ni tentu ada nak pilih komposer, nak pilih lagu macam mana? Proses tu share sikit, kongsi sikit. Memang adalah beberapa komposer kan kita ada fikirkan kan. Siapa-siapa lagi Diana yang kita ada dalam fikiran tu? Okay, actually ada a few lah. One of them pun kira was being suggested Tom Spider. Jadi cuma salah satu mereka yang menemukan kita dengan Hazama adalah sahabat kita juga, iaitu Dali Filsuf. Alhamdulillah, terima kasih kepada dia juga kerana bila Hazama pun dengar suara gabungan Diana dengan Hazrul through videos. Jadi dia pun kasi pemilihan lah beberapa lagu untuk memilih, sampailah Hazrul yang memilih lagu Sejuta Kata ni lah. Itulah kalau dari mulalah. Jadi daripada situ kita belum lagi tahu penglibatan Omar K sebenarnya dalam pada mulanya. Ya, sebab kita fikir alhamdulillah Hazama ingin membuatkan lagu buat kita kan. Jadi itu salah satu kira rezeki kita jugalah kan, setelah berapa tahun yang lepas kita plan bukan sampai ke Malaysia. Tapi mungkin masa ini adalah yang telah diaturkan yang tepat
Jadi rezeki kita pun lagi penglibatan Hazrul dalam Gegar Berganza mungkin membukakan rezeki luas dan dia pun alhamdulillah bawa Diana berduet. Diana bersyukurlah tentang tu juga persahabatan kita kan. Jadi bila kita masuk studio tu, barulah kita dapat tahu Umaki juga ada bergabung bersama Hazama dalam pengubahan lagu dan juga lirik lah. Dan dia selaku arranger dan juga producer bagi Sejuta Kata. Dan pada masa tu juga, kita pun baru dapat tahu yang for the sound engineer for mixing and mastering pula salah satu yang kata orang tu hebatlah. Hebatlah dalam industri. Dikenali juga. Jadi kenali itu Felix Boon. Felix Boon ni kira sound engineer buat Datuk Siti Nurhaliza, Stacey, Faizal Tahir dan ramai lagi lah. Dan sekarang untuk kita ya. Dan sekarang untuk kita juga. Portfolio ni Felix Boon. Ini sebab kita tahu bila dekat studio. Bila kita dah sampai KL, kita dah hari yang recording tu kan. Jadi kita dapat tu macam surprise sikit actually. Kejutan manis eh. Betul. Tapi okay. Of course, anda berdua memang penyanyi profesional eh, boleh menyanyi. Tapi kalau dari segi rakaman tu kan selalu ada seorang sosok yang dipanggil vocal director. Jadi bagaimana dari segi susunan vokal, ada tak yang mengatur ataupun anda berdua yang lakukannya sendiri? Kita berdua menolong each other lah dan juga ada juga teman Duan. Duan pun ada tolong untuk produce vocal. Kita juga ada bagi macam suggestion buat macam ni ke, buat macam tu ke. So alhamdulillah dan banyaklah orang di belakang tabir yang banyak menolong kita macam bos-bos Hilwar. Bos Hilwar tu important. Macam mana tu jingle Hilwar tu saya lupalah. Tapi saya suka jingle tu. Diana? Diana cepat. Hilwar Aurora. Suka sangat jingle tu. Hilwa, jangan lupa masuk kembali ke zon warna petang tau. Saya suka jingle dan juga perkongsian anda berkenaan pembantu-pembantu rumah. Okay, jadi sebentar nanti di radio kita akan tanyakan kepada Hazrul dan juga Diana berkenaan duet. Okay, ini adalah duet anda yang pertama. Adakah kemungkinan untuk anda kekal berterusan sebagai duet partner sebagaimana Hil Amir, Uji Rashid, kira Nurul Ajai, siapa lagi? Piramli Saloma. Ada tak perancangan untuk ke arah itu? Ataupun anda nak fokus pada kerjaya atau berjaya solo masing-masing? Sebentar nanti, kalau anda ada soalan untuk Diana dan juga Hazrul, anda boleh letakkan di ruang komen. Ataupun nak beri kata-kata aluan, nak tanya tentang acara yang kabarnya akan berlangsung di KL pun boleh juga. Sebentar nanti kita sapa anda, okay? Sebentar nanti di Warna 942. Hil Amir juga Uji Rashid di antara pasangan duet yang ikonik. Dan hari ini juga tetamu saya dalam panggung Wanda Vista. Pasangan duet yang baru saja melancarkan single yang berjudul Sejuta Kata. Hazrul dan juga Diana Nazira. Ada tak perancangan untuk anda kekal sebagai pasangan duet? Bagaimana? InsyaAllah. Ada perancangan lah untuk, ya, InsyaAllah akan datang. Tapi kita always take one step at a time lah. Sebab sekarang tak ada pun, tau. Saya pun tak boleh potong jalan pasal Diana pun banyak berduet dengan suaminya juga. Betul juga lagu. Dah jadi spotlight di Hazrul. Kan. Jadi spotlight. Dah lah lagi sekarang musim apa? Musim dah tak nak cakap lah kan. Baik-baik je. Apa dia? Kita ada komposer yang dah approach untuk projek kita duet lah. Dalam komposer ni pun salah satu orang lama juga, tak boleh reveal dulu. Jadi dia pun kira bekerja dengan di Malaysia, artis Malaysia lah. Jadi alhamdulillah itu salah satu rezeki juga. InsyaAllah jika diizinkan, insyaAllah lah insya akan terjadilah. Lagu duet juga? Doakanlah. Lagu duet juga ke? Nama komposer ni bermula dengan huruf? Yang teka-teka lah dengan pendengar. Okay, yang the only hint kita boleh bagi is dia insyaAllah lagu raya.
Lagu Raya. Lagu Raya. Itu je. Oh, ini yang dah masuk studio rakaman kemarin tu ke? Bukan? Belum, belum, belum. Belum, belum. Studio rakaman mana, Syai? Mana Syai? Yang you post dekat Instagram tu dengan Facebook? Eh, tak. Tak, tak. Tu, tu, tu saya punya solo project. Oh, Vocal Upshare. Vocal Upshare dengan solo. Okay, sudah. Jadi cuba dekat. Siapakah komposer yang Hazrul dan juga Diana maksudkan bagi single susulan lagu Raya? Okay, yang ini kiriman. Oh, ada peminat ni nampaknya. Alex tu katanya, hey, handsome. Takkan, takkan Diana dengan Syai pula kan? Mesti handsome mesti saya. Nur Jaya Petunjuk Nur Huda. Salam Kak Aura Syai, Abah Hazrul, Kak Diana. Salam. Atik Kak Sabah ni katanya, wah, ada next lagu duet lagi lah. Nak kena tunggu lah ni. Doakan, doakan kami. Kamal Anang katanya, salam Jumaat, syabas di atas single baru Sejuta Kata. Moga gabungan ini membuka laluan duet yang akan menggegar pentas tanah air dan juga selantar. Amin, insyaAllah. Tapi selain Singapura dan Malaysia, kita juga dapat sambutan yang sangat merangsangkan di Brunei juga. Alhamdulillah, mereka banyak membuat promosi untuk lagu kita di radio. Dan selalu jugalah dia orang putarkan lagu Sejuta Kata. So, alhamdulillah, so orang-orang di Brunei tu yang mana dengar di radio station sana, terima kasih kerana apa request lagu Sejuta Kata tu. Ya, Pelangi FM jadi mereka juga dah dapat terima request daripada pendengar Brunei. Wow. Dan kita ada update kita jugalah. Syabas, syabas. Jadi ada perancangan untuk ke Brunei Darussalam untuk promosi ke macam mana? Okay, tanya bos. Tanya bos ke, tanya bos. Tanya bos, saya kena tanya bos di luar. Bos cakap go, kita go. kalau di antara pasangan duet ikonik kegemaran Hazrul dan juga Diana sendiri, siapa? Ikonik. Diana dulu, biar saya fikir. Ladies first. Actually ramai lah tapi yang Diana mungkin kerana Diana ni minat mulanya pada tradisional kan. Jadi yang ikonik pada Diana tu Allahyarham P. Ramli dan juga Allahyarham Ari Ismail. Dan Diana bersyukur sebab Diana pernah perform dekat Esplanade juga dengan arwah Ari Ismail. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu pada Diana salah satu ikonik yang menjadi inspirasi Diana juga dalam lagu-lagu yang bertak tradisional. Kalau nak kata pop pula, kira yang ikonik kalau Singapura, okay, I cannot deny lah. Hazrul one of them lah. Kena sokong sahabat. Ya ke? Kan? Ni first time tau dia cakap. Tak pernah dia cakap tau. Brownie points, brownie points. Tak pernah lah. Sebab kalau kita pergi karaoke pun, saya suka duet nyanyi dengan dia lagu dia lah, Kau Segalanya. Tapi saya bawa versi tradisional. Jadi dia tak suka. Dia macam, sikit, don't spoil it, don't spoil it. Aku itu, bilang Mayu ni buat tahu Lagu tu kira dah masuk tahap legend tau. Yes. Eh, tak adalah. Tapi tak nak dengar juga versi tradisional lagu Kalau Segalanya boleh tak? Cuba. Hazrul ingat tak Hazrul? Kau buat. Nak kena ke? Eh, kena lah. Kena bilang Cik Mayuni dulu eh. Ini hanya gurauan. Minta izin, minta izin. Yang lain. Minta izin di alam baru. Cik Mayuni Omar. Diberikan nafas baru. Okay, where that time? I forget. Okay, kaulah segalanya. Okeylah, sikit je lah, sikit je lah. Sikit je lah. Sikit je lah. Tak belakang tabi dekat Facebook Live kita nyanyi. Tapi okey, okey. Boleh menyanyi. Tak dengar lagi join kita. Dua-dua boleh menyanyi. Hazrul, Diana memang mahir menyanyi. Tapi mahir masak tak? Oh, saya suka masak. Oh, pandai masak apa? Saya
saya suka masak yang paling least favorite lah Hazrul, asam pedas. Tak minat sekali. Rugi orang tak makan asam pedas. Tak apa, sebab saya tak untung untuk yang lain, pasal saya tak makan, yang lain lah dapat lebih. Betul juga. Hazrul, kalau kiranya ada yang nak datang rumah anda, nak berkunjung ke rumah anda, anda akan hidangkan apa? Grab. Grab delivery. Okay, betul lah Hazrul ni. Lah, atau saya buat potluck aja. Yang datang semua bawa makanan sendiri. Dia memang begitu. Darah, betul. Mungkinlah kita belajar masak dulu. Ini kita nak masak pencuci mulut. Rainbow, sejenis pencuci mulut dari Vietnam. Rainbow dessert. Silakan Cik Su. Masak-masak. Cara menyediakan. Kalau Hazrul masak air je lah. Saya makan je. Jadi sebab tu kena cari isteri, bakal isteri yang pandai masak. Tapi sekarang ni ada mesin-mesin yang dapat membantu juga Hazrul. Betul. Tapi ada beli tapi tak pakai. Itulah kan. Sampai setahun tak pakai. Kesian. Siapa nama dia? Tak tahulah, ada hamba Allah tu. Tak nak buka aib orang. Yana pernah tak menggunakan mesin-mesin yang tertentu tu yang... yang mesin yang mahal tu untuk masak? Tapi bila kita, pasal mungkin saya ni kan very vintage, saya cara lama, tumbuk kan, giling-giling. tapi kan walaupun saya tak masak, tak pandai masak apa, bila time apa CB, circuit breaker masa tu, saya master chef tau. Saya masak rendang, saya masak mie rebus, saya masak lemak cili padi, all from scratch bukan daripada bukan daripada paket Semua resepi mak saya tau. Boleh dimakan atau tidak? Of course, boleh dimakan. Boleh. Habis saya ada satu kali tu saya cuba pasal saya tengok Instagram Tok T, dia ada orang bagi dia rendang kerang. So saya ingat okeylah, cubalah. Saya bila cuba, saya masaklah, habis saya adalah bagi-bagi setengah kawan-kawan baik saya kan. Dengan mak saya pun saya kasi, semua nak lagi alhamdulillah, tapi tak pernah buat lagi. Ya, kena tunggu sikit mereka lagi satu lah. Janganlah. Cukuplah satu kali tu Kiranya kalau setelah ini, okay, ni kita dah ada single duet. Dan saya rasa Diana dan juga Hazrul juga ada projek solo masing-masing. Hazrul, betul, kita tahu dia sedang dalam proses. Kalau Diana bagaimana? Okay, alhamdulillah Diana ada project juga, solo juga. Oleh Malaysian composer juga. Jadi alhamdulillah lah rezeki kan. Jadi mungkin lepas inilah, lepas kita habiskan sejuta kata, after the PC insyaAllah, Diana akan ke KL. Yeah. Okay, jadi masih kena rahsiakan jugalah. Banyak berhasil lah dua-dua ni Tapi kali ni mungkin Diana bergabung dalam karya itu juga. Dalam karya lagu itu. Jadi maksudnya ada air tangan anda lah dalam lagu tersebut. Lagu macam masak lah. Lagu tradisional. Macam masak. Makan je kau ingat. Biasalah. Kan? Tengok tak nampak dia sihat kan? Kan? Betul. Hazrul, ingat pesanan kita. Ya, ada orang cakap lah, Syai pun boleh nyanyi. Nak dengar juga ni. Tak ada. Rasa apa tak ada? Dia tersalah komen. Awak jangan delete komen tu Seterusnya. Terbaik Kak Diana. Iza Libra kata, ceria betul Diana ni. I suka. Dan dia kata, salam, selamat pagi kamu bertiga. Yang ini pula, Nur Cahaya. Support both of you. Welcome back Abang Hazrul. Your fan dari dulu lagi bila Abang Hazrul masuk GB, saya yang teruja tau. Tapi dia fan saya, tapi tengok dia profile picture dengan Taufik. Macam mana? Yalah, belum ada gambar dengan you. Nanti bila dah ada belum gambar dengan lah. You lah. Gurau je. Ni saya nak tanya pada Hazrul. Sebab sekarang ni kita ada Farhan Shah yang bertarung dalam big stage mewakili big stage, Singapura. Mungkin ada pesanan daripada Hazrul untuk adik kita, Farhan Shah. Okay, actually sebelum kita semua ketahui dia menyertai big stage, dia ada juga DM saya lah. Minta advice dan tips lah semua. So saya adalah bagi dia advice dan tips. So apa-apa semua jangan lupa fokus kat sana kalau boleh.
kalau boleh stay sana, stay sana. Pasal kalau ulang alik, mesti stres sangat. Abi nak fikir macam lagu, nak fikir lagu, nak fikir arrangement, nak fikir konsep. So kalau ada team tu lebih baiklah. Team boleh fikirkan konsep, boleh fikirkan arrangement macam mana nak kan. So dia fokus 100% nyanyi je, perform je, persembahan betul. Rasanya waktu sebab Diana pun pernah memasuki program reality, tapi waktu zaman Diana tu Anugerah 12 tu tahun bila? Mana? Dengan Aura Shai. Ingat je kau Aura Shai ada waktu tu. Waktu tu Aura Shai belum ada. 1999. Waktu tu kita pula. Waktu tu Diana bertua. Masa tu slim-lim lagi. Tak ada dengan bahasa fizik, Diana. Oh. Dia sebab kita tak ada media sosial dulu. Oh, yeah. Tapi saya ada gambar-gambar masih simpan. Sudahlah. Share nanti, eh. Ya, disimpan jadi memori terindah. Tapi waktu Hazrul dengan Farhan, maksudnya zaman-zaman sekarang ni lah. Kita nak kena fikir tentang persembahan, nak kena fikir tentang apa yang netizen kata. Kadang-kadang terbaca juga komen-komen di media sosial yang menyakitkan hati. Jadi itulah tekanan, lebih banyak tekanan sekarang berbanding waktu Diana dulu. Eh. Waktu Diana dulu, buat persembahan, okey dah. Juri yang tentukan siapa yang menang. So kirakan Diana dengan Shai ni senior saya lah. Nak selir juga. Eh. Saya start 2001 apa. You both of you start 1999. Ada 19 kat depan. Ingatlah. Sis banyak makan semua. Tak ingat. TV masih besar lagi masa dekat MediaCorp lama dulu. Itu dekat Caldecott. Waktu tu kita panggil TV 12. TV bukan 12. TV 12 betul. Dan waktu tu, okay ni saya nak tekankan waktu Anugerah 12 tu saya tak menyanyi. Saya tak menyanyi. Yang menyanyi Diana. Saya host. Saya masuk pertandingan host. Okey, yang ini Nadia. Nadia. Oh, hari ini cutilah sebab tu. Ramai yang nama-nama tak pernah masuk, hari ini masuk. Assalamualaikum Kak Aura, Kak Diana dan Ejen Hazrul. Ejen Hazrul. Waalaikumsalam. Habis. Salam jemaat, nyanyi lagu Sejuta Kasta, please. Permintaan ni. Sikitlah. Baik, sikit lagi. Sikit lagi. Permintaan ramai. I support. Sayang, andai kita bersatu. Cintaku kekal untuk setia selama panjang waktu. Ni nak kena dengar live ni. Nak kena pergi KL ni. Betul. Nanti kita ada program di sidang KL nanti. Ada apa, sidang pula sidang media di KL untuk lagu pelakaran. Jadi di juga nanti. Di Malaysia ada sidang media. Di Singapura? Di Singapura belum ada lagi, lagi. Mungkin perancangannya ada ke? Tengoklah kita vote lah siapa nak. Kita buat sidang nak media. Nak ke tak nak? Itu, di Singapura. Dengan showcase sekali lah. Showcase, sidang media. Sambut birthday sekali. Gitu. Liana, Seri, Radio Kepo. Bestnya suara mereka masih power. Mestilah. Alhamdulillah. Di Singapura kita. Duan pun dah masuk ni. Apa khabar Duan? Assalamualaikum. Okey. Kita akan kembali ke radio dan juga Facebook Warna 942 bersama dengan Hazrul dan juga Diana Nazira, dan kita akan dengar single duet mereka Sejuta Kata sebentar nanti juga di Warna 942. Cik Hilwa Brown kata, "Yuk, Shai, pergi KL." Tunggu. Oi, ramainya yang ajak pergi KL ni. Sazalizal, jom Shai ke KL Julai. Ini juga untuk peminat-peminat anda ke? Apa dia? Ini dibuka untuk peminat-peminat anda juga ke? Untuk sidang media, untuk media, so peminat-peminat belum lagi. So insyaAllah kalau semua perjalanan lancar, mungkin kita akan buat meet and greet session lah di sini dan di sana juga. So kalau yang nak, bagi tahu kita lah. Kita tengok macam mana sambutan.
Okay, komen cepat. Nak ke tak nak? Comment. Nak. Komen nak. Nak, nak. Like and share juga. Okay, kita kembali ke radio dan juga Facebook Wana 942. Yay, yang mana bapak buat pada anak dan sebagainya. Saya kena jumpa dengan pasangannya di penjara untuk memberitahu mereka yang isterinya kat luar ni nak menuntut cerai. Tak tahulah benda siapa. Dalam podcast Warna yang terbaru, Fitrah. Dengar di Millicent dan Spotify. Jadi ada antara rancangan di podcast dan di Facebook juga. Kita sering juga live di Facebook selain radio. Dan hari ini kami live bersama dengan Hazrul dan juga Diana Nazira. Hello semua. Seronok dengar perbualan dan juga perkongsian mereka berkenaan single yang berjudul Sejuta Kata. Lagu ciptaan Hazama dan juga Omar Kim. Dan Azrida Ahmad kata, salam Jumaat Syai, Hazrul, Diana, ceria betul anda berdua. Hazrul, bab-bab ketawa in. Hazrul memang kalau ketawa dia lepas. Lepas je. Kalau Diana... Diana pula kalau ketawa tu sweet sangat. Jadi all the best untuk semua. Kita akan dengar single duet mereka sebentar nanti. Tapi kalau misal kata anda nak mereka buat persembahan ataupun showcase di Singapura ataupun anda nak ke KL untuk tonton showcase mereka, jangan lupa berikan sokongan anda kepada Hazrul dan juga Diana. Mereka juga aktif di media sosial. Mungkin Hazrul dan Diana boleh kongsi? Okay. Saya ada di Instagram dengan TikTok. Azrul, H-A-H pula, A-Z-R-U-U-L 12. Boleh. Saya Diana Nazira lah. Ija kan? D-I-A-N-A Nazira, N-A-Z-Y-R-A. Kalau di IG dia sambung terus, D-I-A-N-A-Z-Y-R-A. Satu kali lah, senang. Okay, jadi Atik Aziz dah kata nak meet and greet di Malaysia. Jadi mudah-mudahan dapat diusahakan lah. Terlanjur, sebab terlanjur anda akan ada di KL kan? Jadi kenapa tidak kan, dah terlanjur ada di sana. Yang ini pula Nadia katanya nak meet and greet di Singapura. Beritahu siang-siang, jadi boleh ambil cuti ataupun off day demi anda berdua lah. Wah, sweet lah. Nadia ni di antara peminat yang memang menyokong bakat Singapura. Terima kasih Nadia. Terima kasih okay. Nadia. Jadi terima kasih juga kepada anda berdua, Hazrul dan juga Diana, kerana sudi bersama kami pada pagi ni. Cuti umum pagi-pagi mereka bangun untuk bersama kami live di Facebook Warna 942. Apakah harapan Hazrul dan juga Diana untuk lagu duet ini? Harapan saya ialah betul, semoga diterima ramai. Dan sebelum tu kita juga ingin berterima kasih sangat kepada orang-orang di belakang tabir, Hilwa, Hilwa Meet Agency sebagai selaku pengurus projek ini dan sponsor untuk projek ini juga. Dan Abang Saiful dengan Duan semua, kerana dengan Impact Entertainment Itu. Kerana Abang Zell dan Kak Ima selaku organizer untuk press conference di KL nanti. So semoga berjalan dengan lancar. Kita minta semua doakan yang terbaik buat kami semualah. InsyaAllah. Dan Diana harap lagu ini dapat sokongan yang baik. Alhamdulillah so far it looks sangat memberangsangkan. Kami hargai sangat-sangat sokongan daripada Singapore, Malaysia, Brunei yang memberikan sokongan padu sangat. Dan terima kasih juga kepada Kak Iwa, Duan, Impact Music yang buat PC, Kak Ima, Kak Abang Zell dan juga Alternate Music kerana menjadi distributor kita juga untuk promosi lagu-lagu Sejuta Kata kita di Singapura dan di Malaysia. Jadi terima kasihlah Warna kepada Terima kasih Syai, Warna, terima kasih. Terima kasih. Dan ada berita baik kita nak kongsi. Kita lagu Sejuta Kata baru masuk carta Malaysia Top 50 di Spotify. Alhamdulillah. Syabas bekerja keras Hazrul dan juga Diana. Dan doa kami, saya bagi pihak teman-teman di Warna 942, mendoakan mudah-mudahan lagu ini menjadi pembuka laluan kepada anda berdua terus berkarya. Amin. Di seberang. Amin. Dan kita akan dengar lagu ini. Ini dia lagu yang diandalkan oleh Hazrul dan juga Diana, Sejuta Kata di Warna 942. Terima kasih Hazrul dan juga Diana. Sampai kita jumpa lagi di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Yes.